Ya, pemirsa, ada yang tidak biasa pada saat melihat Presiden Joko Widodo meresmikan kereta bandara. Jika saat meresmikan selalu menggunakan pakaian resmi, kali ini Presiden justru terlihat menggunakan pakaian casual. Dengan menggunakan kaos oblong dan celana jeans, Presiden meresmikan penggunaan kereta bandara. Presiden mengaku sengaja menggunakan pakaian casual lantaran disesuaikan dengan acara dan lokasi peresmian kereta bandara. Tidak hanya penggunaan pakaian casual yang menjadi perhatian, keakrabannya dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga menyita perhatian. Ya masa mau ke stasiun naik kereta api pakai jas jamu ya, pakai kereta pakai gini kan nggak nggak udah kamu jawab sendiri gitu.